defeat. Sabar. iPhone mahal ni. Defeat. Weh, Man. Kau apa hal? Tak ada apa-apa. Just nak delete je apps yang menyusahkan ni. Menyusahkan? Kalah game lah tu. Ciannya dia. Sini aku nak buat iklan sikit. Memperkenalkan Lita App. Sebuah aplikasi yang korang boleh guna untuk ajak player-player lain tolong korang main game. Kat dalam apps ni ada banyak game korang boleh pilih ajak orang lain main dengan korang. Lagi satu, kat dalam apps ni juga kau boleh tengok rank-rank player ni, berapa kali dia dah main game dengan orang lain dan juga berapa rate yang dia orang dapat. Oh, interesting. Kau ada siapa tak yang kau berkenan di hati untuk carry kau? Solos. Alright, aku order Solos untuk kau. By the way, korang juga boleh buka account ni dan tolong orang lain main. Mana tahu korang semua pro player yang boleh carry orang juga ke kan? Yay! Menang! Kalau korang berminat, boleh download lah ya. Link download ada dekat bawah. Baru-baru ni aku keluar rumah ambil angin sikit, jalan-jalan macam tu. Dan aku ternampaklah kawasan taman permainan budak-budak. Dan dia secara tak sengaja buat aku terfikir, taman permainan budak-budak zaman sekarang ni nampak selamat lah. Sementara tu, taman permainan zaman aku dulu pula nampak macam taman challenge dekat dalam game show kita selalu nampak tu. Yang mana kalau kau tersilap langkah sikit, habis lah. Poin yang aku nak cakap ni adalah, taman permainan zaman sekarang ni, dia lagi terjaga tau keselamatan dia tu berbanding yang dulu-dulu pula. Aku start dengan jongkat-jongkit lah kan. Cuba korang semua tengok jongkat-jongkit zaman sekarang ni. Dia rasa macam memang selamat untuk budak-budak naik dan tinggi dia pun okey lah. Siap ada spring supaya kita rasa macam kita terlompat-lompat kat atas macam tu. Tapi jongkat-jongkit yang dulu punya, dah lah jongkat-jongkit tu sendiri dia buat pakai kayu keras dan tak ada spring-spring semua ni. Kalau kau terasa macam kau tengah terlompat gitu, ha, maksudnya kau memang ada on the way ke bulan dah tu. Wah, I believe I can fly. Lepas tu sebab dia ada proses hentakkan ke atas dan ke bawah dekat tanah dia, tanah tempat jongkat-jongkit tu duk hentak tu berlubang tau. Dan dia juga bahaya dekat budak-budak sebab kadang-kadang dia tak sedar masa dia tengah main dan tiba-tiba kaki dia tersepit. Oh. Dan second ni aku nak cakap pasal buayan pula. Bukan buayan yang baby naik tu semua, tapi buayan yang biasa korang nampak dekat taman permainan tu lah. Zaman sekarang ni buayan kalau kita perasan, semua taman permainan dah start pakai getah punya buayan tu. Dia ringan dan lagi selamat lah berbanding zaman aku dulu yang pakai kayunya buayan tu. Dan kayu tu keras weh. Kalau kau ayun laju-laju memang boleh pergi jauh lah. Aku dan kawan-kawan aku, kalau lepas habis je tuition, kita selalu buat pertandingan siapa boleh hayun paling tinggi. Kalau lah masa buayan tu tengah duk hayun laju-laju tu, aku pergi lompat turun kat depan dia dan tak sedar. Bukan buayan getah ni tau, kayu tu. Dapat sikit ciuman special daripada buayan tu. Muah! Dekat zaman aku dulu gak, taman permainan dia tak ada alas getah tau. Di mana kalau korang jatuh, korang akan direct hit tanah. Tak adalah teruk sangat jatuh kat tanah. Cuma tanah ni dia ada lembut, dia ada keras. Ikut korang lah jatuh kat tanah macam mana. Longsor zaman aku ni pula memang top sangat lah dalam geng-geng bagi aku permainan yang berbahaya ni lah. Aku tak tahulah design longsor dekat tempat aku ni sama ke dengan design semua longsor dekat dalam dunia ni. Masa zaman dululah. Tak sama lah. Longsor kita orang lain, okay? Longsor kita orang terbang ke angkasa. Longsor ni dalam ketinggian 3 orang budak-budak ke lebih. Dan dia ada 3 gelung besar kat bawah dia, gelung simen. Aku sampai sekarang duk fikir apalah guna gelung sebenarnya. Sebab kalau nak kata dia support glonsor tu sendiri, glonsor tu dah ada tiang. Lepas tu disebabkan dia tinggi, cuba bayangkan masa tengah duk naik tangga dia tu dan tiba-tiba kita hilang keseimbangan. Habislah. Dan papan glonsor dia tu pula dia pun buat daripada kayu tau. Dan kayu pula selalunya ada selumba. Selumba ni dia macam sepihan tajam kayu tu yang terkeluar. Satu kes ni budak-budak tengah duk syok-syok glonsor, jagi terkena selumba dekat punggung dia. Apa lagi melalak lah budak tu. Disebabkan tu jugalah aku macam takut sikit yang glonsor-glonsor kayu ni. Au! Kena lagi. Dan juga, aku dah cakap tadi kan yang gelongsor ni dari 3 gelong kat bawah kan. Jadi aku selalu panjat gelong tu dah lompat satu-satu. Satu masa ni, aku tengah duk syok-syok panjat gelong tu dan kawan-kawan aku tengah duk sembang-sembang pasal kelas tadika diorang. Aku pun masa tu sibuk jugalah nak join bercerita. Sebab masa tu tadika aku berhadapan je dengan taman permainan tu. Tadika aku, playground dia besar. Tadika aku pula ada swimming pool. Wow. Tadika aku ada hantu. Okey, aku masa tu tunjuklah kat diorang yang tadika aku kat depan ni je. Masa aku tengah duk tunjuk tu, aku tak tahu macam mana tapi tiba-tiba kaki aku tersalah pijak dan jatuh daripada gelung ketiga tu. Di mana gelung paling besar dan paling tinggi. Bahu aku hit
first masa tu. Dan lepas tu macam biasa, sama je macam kisah aku pernah jatuh kat taman permainan sebelum ni juga, mak aku bawa aku pergi mengurut semua. Dan lepas tu aku elok seperti normal. Tak ada sakit-sakit teruk, tak ada kecederaan kekal. Sampailah masa aku belajar, aku tak ingat diploma ke degree. Ada kawan aku ni disusun-susun gambar kita orang semua dalam komputer untuk presentation ke apa benda. Dan dia cakap kat aku berdasarkan gambar aku tu, "Sumi, bahu kau sengit eh." Dan kat waktu tu aku tiba-tiba terflashback balik life-life masa aku kecil-kecil tadi. Gambar tu yang sengit ni. Apa-apa pun, aku tak tahulah siapa yang sengit sebenarnya. Entah-entah kawan aku tu tengok sambil kepala dia sengit. Back to taman permainan tu lah kan. Sebenarnya, taman permainan sekarang ke, taman permainan dulu ke, bahaya tu still bahaya kalau kita tak berhati-hati. Bahaya ni ada kat mana-mana je. Depan aku ni pun boleh ada bahaya kalau aku tak berwaspada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku ada beberapa benda penting sikit lah aku nak cakap dekat akhir video kali ni. First, thanks sangat-sangat kepada korang yang support merch aku. Aku start jual pada 21 hari bulan Februari hari tu. Dan sekarang dia dah terjual hampir 300 unit. Terima kasih lah kepada korang semua yang dah beli dan dah pakai keychain ni. Comel kan keychain ni? Ha, aku angkat bakul sikit. Kepada siapa yang masih lagi tak beli dan macam teringin nak juga keychain ni sementara stok masih ada ni, korang boleh klik dekat link kat bawah ni aku letak. Sekarang stok dia tinggal dalam 100 lebih gitu. Dan kalau dah habis nanti kang, aku nak buat merch lain pula lah. Merch keychain ni dah tak ada dah lah. Benda second pula aku nak cakap adalah, kepada siapa-siapa yang follow post aku dekat social media aku mungkin dah tahu. Tapi kepada siapa yang still tak tahu, aku adalah salah seorang penulis kepada filem Didi and Friends The Movie. Untuk pengetahuan korang, aku terlibat dalam produksi filem ni lebih daripada 3 tahun jugalah. Dan kita orang buat cerita dia ni dengan keinginan untuk bagi audience bukan setakat kanak-kanak, malahan orang besar pun boleh enjoy. Ha, beria lah aku promote ni. Jadi kepada siapa-siapa orang besar yang nak experience animasi musical yang best, korang boleh pergilah tengok sekarang. Korang takkan hampa lah. Adalah beberapa surprise dalam cerita tu yang aku buat nak bagi audience-audience dewasa ni enjoy lah. Dan filem ni antara pencapaian aku yang aku rasa aku paling bangga lah. Siapa yang dah tengok, korang memang best lah. Dan kalau korang beli merch aku ni, lepas tu korang pergi tengok Didi and Friend pula, korang memang lagi best berganda-ganda lah. Dan kalau siapa dah tengok tu, janganlah spoil ya cerita dia dekat yang belum tengok. Janganlah komen kat bawah ni pula cerita dia macam mana ke apa eh. Kalau korang spoil, aku delete komen korang lah. Okay, tu je. Tak ada apa-apa lagi kot. Bye!